Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cik-cik Palung, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai lagi tengok di channel Kebun Abah, channel yang menceritakan tentang aktiviti Palung lah. Nama kebun ni Kebun Abah. Terima kasih banyak-banyak semua. Cik, kita mendapat perkabaran berita yang menyedihkan. Kawan-kawan kita di Baling, di Kupang khususnya mengalami musibah banjir kilat. Palung di Kebun Abah mengucapkan banyak-banyak bersabar kerana ini adalah dugaan Tuhan. Kami di Temeloh pun sampai satu masa selalu jadi lagu ni. Cumanya mungkin di Baling tu ni kali pertama. Sabar banyak-banyak. Ni semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cik-cik semua. Walau apa pun yang terjadi, kita teruskan juga. Di sini kalau hangpa tengok ni, muka Palung ni berseri-seri, panas dilit. Walaupun di bahagian utara semenanjung Malaysia sana hujan lebat kemarin semalam, tapi di sini dah seminggu dah tak hujan. Pagi tadi ada hujan sikit-sikit tapi tak melekatlah ayak orang kata di kebun. So petang ni Pak Long mai sambil-sambil Pak Long nak jurui pokok sikit-sikit tu, Pak Long duduk tengah pam tu, apa kata hari ni Pak Long bawa juga dua pokok nenah yang Pak Long dapat daripada Adam LHK Farm pada bulan 12 dulu. Mai kita cerita hari ni tentang pokok nenah. Let's go, let's go. Dia cik, Pak Long bawa mai pokok nenah yang besar dah. Pak Long dapatkan pokok nenah ni dari Adam LHK Farm Digital pada bulan 12 dulu. Kalau tengok video yang Pak Long pi ke rumah depa tu, depa bagi kat Pak Long kecil ya. Pak Long balik tanam, ni usia dia lebih kurang dalam 7 bulan dalam jagaan Pak Long. Tapi dalam jagaan Adam sana, dia dah 3 bulan. So dah melebihi daripada 8 bulan. Untuk hari ni, Pak Long bawa daripada rumah, bawa mai sini, kita nak bagi perangsang supaya pokok nenah ni berbuah. Selain daripada itu, Pak Long juga pernah tanam pokok-pokok nenah di kawasan sini. Dan hari ini kita nak cari anak-anak pokok nenah. Kut-kut ada dalam rebah hutan tu. Alright, jom Pak Long tolong. Oh cik, yang ni Pak Long tanam dalam pasu. Masa Pak Long pergi rumah Adam, Pak Long tengok ada beberapa cara Adam tanam. Ada yang tanam dalam pasu, ada yang tanam atas tanah. Pak Long cubalah tanam dalam pasu macam ni. Nampak kayanya dia berkembang, membesar dengan elok. Tengok sendirilah. Ni satu hadiah yang special daripada Adam sebab dia bagi kat Pak Long nenah yang tak ada duri. Ni, dua pokok ni. Boleh dah. Kita nak buat, nak bagi perangsang. Jom kita pergi sana, Sat. Mari sini, ikut Pak Long. Mari, cik. Mari, cik. Ni Pak Long nak tunjuk. Ni, asalnya satu ibu. Maksud Pak Long tanam anak dan anak tu sudah besar dan mengeluarkan buah. Lepas mengeluarkan buah, Pak Long potong buah. Pak Long biar di sini, Pak Long berbaja. Ini adalah anak baru. Anak baru hasil daripada mak yang lama tu. Kita tak mahu dia duduk di sini lagi. Kita nak ubah. So, senang saja. Kita hanya ambil. Oh, pocot-pocot. Ni dia. Ni. Yang hampa tengok ni, yang Pak Long cabut ni. Ini kita namakan sebagai anak sulung. Sulur. Anak sulung. Anak sulung ni, dari pengalaman Pak Long tanam nenah, dia lebih bagus kita tanam anak sulung daripada jambui. Jambui ada Pak Long tanam itu. Tapi dia tak membesar dengan elok. Ha ni. Cik, selepas Pak Long ambil anak sulung ni, ni mak dia. Jadi mak dia Pak Long biar di sini. Nanti Pak Long bersihkan di sekeliling dan kita bubuh baja. Supaya mak dia ni menghasilkan sulung yang baru, anak yang baru. Mari kita pergi ambil lagi kita ni. Ada ni masuk dalam hutan. Semua sikit lah. Ni dia. Ada lagi ni. Ni sama juga. Anak baru naik tepi ni. Pak Long tak pakai sarung tangan. Tak apalah. Pak Long cabut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Bila kita cabut, dia keluar sekali dengan akak sekali macam ni. Nanti kita ubah pergi sana. Mari kita cari lagi. Hak mak dia, kita biar.
Pak Long dah lah tak pakai kasut pojukan tertinggal di rumah. Pak Long pembek seorang tangan dulu. Sak, sak, sak. Tu, tu, tu. Dia nampak dah ni. Semua cik weh. Pak Long pun berhati-hati juga ni. Ya, satu. Ada lagi, ada lagi. Ah, dua. Dah dah. Ni, mai tengok. Mok dia, mok dia. Mok dia biar pergi tani. Nanti Pak Long bubuh misi rumput kau ni nanti. Ah, kita buah baja. Biar mok dia beranak anak baru. Tu, ada lagi tu. Tu. Kita masuk kau ni pula. Satu. Dua. Tiga pokok. Mak dia, mak dia. Tak apa, mak dia tercabut tak apa, asal gigi kita tanam lain. Kita pergi tanam belah sana ada. Patah pula cik. Tak jadi, tak jadi. Kalau macam ni, tak jadi. Tak apalah. Hari ni biar pi. Biar mak dia naik anak baru. Tak jadi macam tu. Silap. Mana lagi? Ah, macam ni boleh tak? Ada akak. Banyak aja banyak. Cik, mai ikut balon mai. Balon nak contoh. Mai. Allahu akbar. Okey, macam ni cik balon nak contoh. Bagi penanam-penanam nenas secara komersial, selain daripada depa tanam nenas untuk menghasilkan buah, sumber pendapatan yang utama yang lain juga adalah menjual suluk nenas. Cik, masa Pak Long beli dululah, mula-mula tanam nenas dulu. Ni cerita setahun lepas. Pak Long beli 4 ni. 4 pokok sak ni, dia ikat harga 4 pokok ni RM10. So, harga bagi setiap anak suluk berharga RM2.50. Selain daripada kita nak ambil buah yang macam Pak Long cakap tadi tu, ini juga menjadi satu sumber pendapatan bagi petani-petani. Sebabnya bila sekali kita potong buah, kita biar kita buah baja, tengoklah macam Pak Long dapat tadi. Ada yang dapat 2 satu ibu, ada yang dapat 3 satu ibu. Kalau jual buah sebiji hanya boleh lebih kurang dalam RM15 lah. Kalau jual macam ni, selepas beberapa bulan dapat hak baru pula kan. Okey, Pak Long saja tak mau biar anak-anak ni membesar bersama ibu-ibu dia. Sebab ibu-ibu dia ni Pak Long nak jaga, nak berbaja, nak bagi dia naik lagi anak. Ni kita pergi tanah sebelah sana di kawasan yang agak lapang. Jom jom ikut Pak Long. Pak Long tak bawa kasut hari ni. Cik, ni cerita tentang ibu pokok nenah. Tadi anak pokok nenah. Ibu pokok nenah bila dia dah mengeluarkan buah, dia tak akan mati dan dia akan menghasilkan anak. Anak-anak yang dihasilkan akan melalui celah-celah ni. Nampak tak cik? Ni. Kita cuma bubur baja saja dan ibu ni tidak akan mengeluarkan buah untuk kali kedua. Kalau hangpa nampak ada buah di ibu dia ni, itu bukan buah dari ibu. Itu adalah buah daripada anak baru yang ibu ni hasilkan. Kiranya macam cucu dia lah buah tu. Cik, Pak Long korek lubang dekat-dekat. Sebenarnya nenah ni boleh ditanam rapat-rapat, tapi Pak Long tak maulah tanam rapat-rapat sangat. Pak Long buat jarak lebih kurang dalam tak sampai 1 meter, setengah meter.
setengah meter satu lubang, setengah meter satu lubang. Dan kita tanam saja dan kita tabung apa saja. Senang sangat bila nenah ni, tak perlulah buat pembajaan, penjagaan yang sangat rapi. Let's go, kita pergi ambil pokok nenah. Ada dua lagi balance pokok ni. Tapi tanah ujung sana lah dua lagi. Cik, sebelum Pak Long kambuh, kebetulan Pak Long masih ada penggalak akak. Apa salahnya kita bubuh saja penggalak akak, kemudian kita ambil saja. Yang tadi tu kita percah-percah sikit, kita selit-selit ya dulu. Mudah sangat tanam pokok apa nenah ni. Clear. Nanti bila dah lama sikit, akak dah mula cambah, baru kita gembok masuk ke dalam. Alright. Ada orang mengesyorkan kepada Pak Long dululah masa mula-mula Pak Long nak tanam pokok nenah ni. Dia kata bila nak tanam pokok nenah ni, potonglah sikit ni. Bagi Pak Long tak ada masalah, tak potong pun tak apa. Hasilnya, Pak Long dah makan hasil dah. Bila kita nak buat satu-satu benda tu, pastikan kita tahu adakah benda tu betul ataupun benda tu tak betul. Kadang-kadang Pak Long pun tak betul juga. Tapi Pak Long belajar daripada pengalaman lalu, tak payah potong, cik. Kalau hampa ada soalan, Pak Long abang, tak payah potong lah. Pak Long sukalah mengesyorkan kepada hampa menanam pokok nenah ni. Kalau hampa ada kawasan-kawasan, sebabnya pokok nenah ni mengambil masa lebih kurang setahun untuk kita makan hasil dia. Kalau kita tidak menggunakan apa perangsang buah, kadang-kadang pi sampai 2 tahun pun dia tak mau nak buah. Macam mana perangsang buah? Mai Pak Long tunjuk seterusnya dalam video ni supaya semua orang tahu, kita kongsi sama-sama. Dulu Pak Long dah pernah cerita dah. Oh cik, ni Pak Long duduk tengah taket ibu dia ni, buang segala-gala apa macam ni, supaya nanti kita boleh tanam dan ibu ni akan menghasilkan anak-anak baru. Jom kita pergi tanam tahun tu, biar dia naik anak baru. Cik, buah nenah jenis MD2 ni adalah jenis buah yang agak manis, buah yang besar, kadang-kadang boleh mencapai hingga ke 1.5 kilo, 1.7 kilo, harga pun taklah mahal sangat. Kalau harga di pasaran biasanya dapat jual RM5 sekilo ataupun RM5 sekilo apa. Tak tahulah, Pak Long tak tahu nak habang lah. Dengan harga baru naik ni kan, harga baru ni. Kalau dulu-dulu tu memang murah saja. Lah ni harga mahal cik, oi. Cek mai sikit lagi mai. Ni Pak Long nak tunjuk dengan ringkas lah cara kita nak merangsang supaya pokok ni berbuah. InsyaAllah berbuah. Dan Pak Long gunakan untuk dua pokok ni lebih kurang dalam setengah apa, 250 ml saja. Kemudian ni adalah apa? Kapak. Kita masukkan dalam ni.
Oh, dia naik macam ni, cik. Oh, kita biar saja. Jangan letakkan api. Tak api meletup, cik. Ha, biarlah bagi dia habis. Palung bawa contoh dua pokok. Dua pokok ni dikatakan dah matang untuk kita merangsang dia punya pengeluaran buah dia. Macam mana nak tengok matang? Mereka tengok sendiri daun dia. Daun-daun dia ni biasanya yang matang tu melebihi 30 helai daun. Kalau lagi banyak pun tak apa. Ada satu lagi, kita boleh bubuh di pokok yang berumur 8 hingga ke 10 bulan. Kalau kurang daripada 8 bulan, walaupun dia besar, cik jangan bubuh lagi nah. Selain daripada Pak Long menggunakan kalsium kabat ataupun kabat, ayak kabat ni, ada juga dijual di kedai-kedai pertanian, pil-pil untuk kita masukkan ke dalam ni. Ni Pak Long tunjuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang di dalam ni. Macam tu, cik. Satu lagi. Cik. Tuang di dalam ni. Macam tu. Okey. Insya-Allah kita berusaha, Allah yang menentukan. Insya-Allah dalam masa 1 bulan ataupun 30 hari, cik akan nampak dah putik-putik bunga yang akan keluar daripada lubang tadi tu. Kalau tak nampak putik bunga dalam masa 30 hari, kita pancur sekali lagi, kita tuang sekali lagi macam tu. Boleh tak macam tu? Selepas kita nampak putik bunga pada umur 30 hari selepas kita letak ayak kabat ni, cik kena ambil masa lebih kurang dalam 120 hari hingga 130 hari untuk buah tu jadi matang dan masak. Makanlah. Cik jangan bimbang. Buah benda ni pun boleh makan. Boleh dikatakan semua penanam-penanam nenah, mereka menggunakan perangsang untuk nak mengeluarkan buah dalam jangka masa yang sama. Kalau tak buat, dia keluar sana sebiji, sini sebiji. Boleh macam tu, cik? Pak Long kongsi dengan hampa nak. Pak Long, jom kita balik lah. Letih lah, tak larat lah. Pak Long ni curi-curi mai petang-petang saja ni. Hari sekolah, buat macam mana? Mai lah, pukul 5:30 tu, ajak Pak Long mai. Hari ni dapatlah buat kerja sikit. Tunjuk, kongsi dengan hampa cara-cara tanah-tanah yang Pak Long ambil daripada dalam ni. Moga apa yang Pak Long tunjukkan ni, kita dapat kongsi bersama-sama, dapat manfaat daripada video yang tak semena-mena ni. Terima kasih banyak-banyak kerana nampak mai lagi tengok di channel Kebu Abah tanpa jemur-jemur. Pak Long, bye-bye lah, Pak Long. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.